video terbaru tentang bagaimana cara memperbaiki sepeda motor. Nah, pada saat ini saya akan beritahukan, ini di depan kita ada motor Vetio ya. Motornya Satria Vetio, di mana tadi konsumen mengeluh. Dia mengatakan di Eko sering los, tenaga hilang kalau seandainya dia di putaran 55, di hampir 50-50, kemudian boros minyaknya. Jadi pada saat ini saya akan beritahukan ciri-ciri tentang penyebab motor Vetio kehilangan tenaga, dan apa saja yang harus kita perbaiki. Kita langsung saja pada TKP, saya akan buatkan satu persatu. Tentu salah satu penyebab buruk motor ini kurang tenaga, satu yang raung ya. Tenaganya raung, kalau sudah tidak menyempatkan RPM 250 itu akan ngaung, sehingga mengakibatkan yang boros ya. Setelah kita buka, kita akan langsung buktikan di sini. Saya telah buka di sini. Pemasangan pada tutup kampas koplingnya ya, ini ya, jadi seperti ini kita pasang. Nah, kita lihat ya, ini caranya ya. Nah, pemasangannya kita pasang. Nah, jadi seperti ini, ini dia ya. Ini usahakan jangan bengkak, jadi kita tempat rapat ya. Nah, kemudian Anda sudah yakin sudah rapat, kita pasang yang namanya per. Ini pernya ada 5, dan kemudian dia memiliki baut spesial berlapannya. Oke, kemudian kita kencangin baunya. Ya, diperhatikan baik-baik ya, supaya Anda tidak keliru di saat memasang dan di saat Anda menemukan hal-hal tentang kampas kopling memiliki ciri-ciri apa di saat Anda mengeluh atau melemah atau mungkin tidak mau diengkol ya. Jadi setelah nanti saya pasang ini, saya akan beritahukan posisinya. Di sini ada lubang ya, kemudian di sini ada surinya ya. Jadi itu nanti pastikan untuk bisa langsung tepat pada sasarannya. Jadi saya tidak akan lagi memberitahukan lebih lanjut, saya stopkan video ini, dan mudah-mudahan dengan video saya ini dapat membantu Anda untuk mempraktikkan tentang bagaimana cara memperbaikinya. Terima kasih.